sempal. sempal. Sri Jayanti, telung puluh loro tahun, warga desa Kadung Rembuk, kecamatan Sukodadi Lamongan Iki, akhirnya iso dicekel bareng anggota Satreskrim Polres Lamongan, nang omah kontra nang kawasan Bunder Gresik. Pelaku Iki dadi buron Polres Lamongan, sak suwini setengah tahun, polai katut nang kasus pelokotuan. Malah sak suwini buron, pelaku manggone pindah-pindah. Pelaku ini direpot nomor Yuliati, telung puluh tahun, warga Desa Kedul, Kecamatan Sukodadi, Lamongan, Polaing Gondol, Bronfit Varioni DE. Waktu itu pelaku nyelang Bronfite korban, tapi pas kita no endi kok gak dibalik no, pelaku mesti alasannya macem-macem. Lah mergo keregetan, korban akhirnya ngerepot no pelaku nang Polres Lamongan. Sawantara pelaku sing eruh korban repot nang polisi, akhire pelaku Melayu teko kampungi. Polisi sing wektu iku moro nang omahe pelaku mesti gak ketemu. Sampai akhire polisi kasil nyekel pelaku nang daerah bunder Gresik. Nang are polisi, pelaku ngaku nekat nggawa mlayu Bronfithe korban, polae gak duwe pegawean tetep ambek duwe utang akeh. Saiki polisi sengembang no perkara iki, ambek iso ae see onok korban pelaku liyane. Lakibat La kelakkuane iku, pelaku saiki ditahan nang maporrelamongan keNCm hukuman 5 tahun dibui. Zulki Felzakkaria J.